Dan khususan pula untuk Pak Maimun Zubair. Allahumma ghfirlu warhamhu wa'afi wa'fu anhu waskinul jannah min nabiyyin as-siddiqin wa syuhada was-salihin. Dan siapapun dari ulama kita, para kiai kita, ulama dan para habaib yang telah meninggalkan dunia, semoga mereka saat ini mendapatkan kiriman-kiriman doa dan mereka bahagia dengan doa-doa kita dan mereka merasakan nikmat di alam barzakhnya. Mudah-mudahan kita dapat meneruskan apa yang menjadi cita-cita Mbah Maimun Zubair, apa yang menjadi cita-cita Mbah Dimyati, dan apa yang menjadi cita-cita para ulama-ulama kita semuanya. Ala hadihi niyam kulliyatan salihah bi sayyidil fatihah.